karena banyaknya jalan tikus di perkampungan narkoba di daerah Sumatera Utara. Polisi nggak kalah akal, bro. Dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara menggunakan drone untuk memantau baik pengedar maupun pengguna narkoba. Dari penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 orang, baik bandar maupun pengguna narkoba. Inilah kecanggihannya teknologi, bro. Lo mau ngakalin kayak gimana aja, lo pasti ketangkep. Ini dia liputan. Ada motornya? Ada, Pak. Kawasan rawan narkoba masih merebak. Bahkan sudah digerebek pun peredaran di sejumlah kawasan dilaporkan masih marak. Genderang perang melawan narkoba terus ditabuhkan. Di Sumatera Utara, tim gabungan Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Medan kembali akan gelar penyergapan. Pergerakan tiap orang terpantau, penyergapan terarah dan efektif. Jika ada orang yang tiba-tiba lari, terawasi. Target-target ini diperiksa lebih dalam dan tempat-tempat aktivitasnya diperiksa. Satu persatu rumah lain yang dicurigai selama ini jadi tempat pesta ataupun transaksi narkoba pun digeledah. Dek, permisi Dek, ya. Aku mau kode kode. Iya, enggak apa-apa, nanti aja. Oke, Dek. Tak ketinggalan warung-warung hingga lahan-lahan dan gubuk kosong. Pemeriksaan disaksikan pula pengurus wilayah setempat. Ah,
Tahan dulu nasinya. Makan tukang. Dari kawasan yang juga sejak lama dikenal sebagai salah satu basis narkoba di Sumatera Utara ini, polisi meringkus 4 orang diduga pengguna dan pengedar. Dari penggeledahan di sejumlah tempat, petugas dapati barang bukti, mulai ineks, sabu, sampai alat hisap sabu. Dan tadi berhasil kita amankan ada 4 orang. Ada BB-nya juga beberapa gram, termasuk juga ada timbangan dan plastik-plastik klip yang untuk sabu siap edar. Jadi setelah ini akan kita kembali bawa ke kantor, nanti kita kembangkan untuk kita kejar terus siapa yang di atasnya. Petugas pun akan menelusuri jaringan pemasok, serta terus memantau lokasi-lokasi rawan, khususnya seperti Jerman 15 ini.